ada bakat Anna. Okay, untuk RM19,000, call kami sekarang di 03-954-33355. So Yana, secara keseluruhannya Yana macam mana di sekolah? Yana, Yana seorang pengawas masa di sekolah. So kira tegas, tapi masalahnya Yana ni mudah kesian. Kalau lepas sekolah Yana, kalau tension tu kan. Mana Yana lepak? Yang suka lepak dengan kawan-kawan dekat Sungai Kansas sebab pemandangan kat situ best, sangat sayup mata memandang. Jom kita ke Sungai Kansas. Jom. Siapa sangka sekolah ini ada melahirkan seorang bintang AF. Dari sekolah Yana dan sekarang kita berada di tempat lepak Yana. Di mana ni Yana? Sekarang ni kita berada di taman apa? Di Sungai Kansas. Ya betul. Ya. Di sini Sungai Kansas. Sini Sungai Kansas. Sini. Okey, yang kecil ni, yang ni Sungai Perak besar ni. Okey, selalu lepak sini dengan siapa? Selalu lepak dengan kawan-kawan Yana, dengan Atika, Azwin, Kamaru. So, Kamaru ni boyfriend ke apa? Kamaru tu perempuan lah. Alamak. Kamaru perempuan? Ya. Ya betul. Nama panjang dia Kamaru Ramdah. Okey, Jimmy tak tahu yang Yana ada cakap simpan angan-angan untuk pergi ke New Zealand. Sebab apa eh? Sebab negara tu sungguh cantik. Okeylah, awak cakap Kuala Kangsar ni bandar diraja. Pernah tak awak cakap bersalaman ke dengan kerabat diraja? Memang pernah dengan Sultan Azlan Shah dah. Sebenarnya dah dua kali rasanya. Cik, siap kira lagi. Yana uji bakat di Pulau Pinang kan? Siapa teman Yana? Mak ayah. Kenapa nak masuk AF? Well, dekat AF ni Yana boleh belajar banyak perkara lagi. Boleh orang kata mengasah lagi bakat kat situ. Apa yang kurang yang dalam diri Yana ni, Yana boleh orang kata belajar dekat AF tu. Okey, ya. Yana terkeluar pada konsert yang pertama Yana. Selalunya orang keluar konsert pertama selalunya tak menjadi. Itu ikut pada rezeki masing-masing. Tak semestinya yang terkeluar minggu pertama tu tak menjadi. Ada juga yang menjadi. Tak jadi penyanyi pun jadi pelakon. Konsep pertama dah terkeluar rasanya adil ke bagi pihak Yana? Well, itu terpulang pada orang kata undian kan. Jadi Yana rasa nak cakap adil ke tak adil ke tak juga pasal undian tu 100%. So Yana no comment lah. Yana rasa apa sebab Yana dan tak kena tentang Yana? Yana pun tak tahu apa yang tak kena. Dari segi komen juri hari tu, Yana feel lagu tu tak berapa, orang kata tak berapa nak feel lah lagu tu. Dalam diary AM, bercinta dengan seorang lelaki bernama Chris. So far kami kawan je. Masa tu Yana masuk lambat kelas kan sebab kes cuci pinggan tu. So macam ibu pun tegur lah, sepatutnya Yana kena lebih orang kata lebih tengok pada kawan-kawan, macam suruh diorang makan cepat sebab nak tahu nak masuk kelas awal kan. So masa tu lah Riz pun backing, dia cakap sebenarnya salah kita orang juga kan sebab kita orang tahu dia basuh pinggan kita orang yang makan lambat. So macam itulah lebih kurang. Puas tak dengan persembahan Yana di konsert pertama? Lama pun konsert pertama. Yana rasa puas hatilah sebab orang kata adalah juga segala apa yang diajar oleh tenaga-tenaga pengajar dalam tu yang Yana gunakan. Okey, lepas ni kita nak ke rumah di mana Yana dibesarkan. Di rumah opah kan? Ya. Kat mana? Di Kampung Talang. Jom. Kita pergi. Saya Adam.